Soal yang pertama yaitu buatlah rekaman video wawancara dengan kepala sekolah di SMA atau sederajat terkait bagaimana penerapan manajemen sekolah di sekolah dalam hal 1. Perencanaan sekolah, 2. Pengorganisasian atau penjadwalan sekolah, 3. Pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, 4. Kontrol dan evaluasi program sekolah. Lalu soal yang kedua, berikan contoh rencana dan program pengembangan sekolah atau RPPS yang ada di SMA atau sederajat. Lalu soal yang terakhir, berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan oleh kepala sekolah di sekolah yang dipimpinnya. Mulai aja ya Pak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak dan Ibu, kami dari Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih sebelumnya atas ketersediaan Bapak dan Ibu untuk kami wawancarai terkait manajemen sekolah. Mungkin ada beberapa pertanyaan umum yang bakal saya pertanyakan atau saya tanyakan kepada Bapak dan Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama itu, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perencanaan sekolah, Pak? Ya. Untuk SMA Negeri 20 Kota Bekasi, kita kan lalu ada apa namanya administrasi rencana kegiatan tahunan ya. Nah, di situ kita plot rencana kegiatan tahunan dan ada juga yang namanya rencana kegiatan jangka menengah RKJM dan RKT. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua ya Pak. Bu, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal perorganisasian atau penjadwalan sekolah? Kalau untuk secara umumnya kan per tahun ya penjadwalan sekolah. Nah, kalau di bidang kurikulum itu setahun dua kali ya Bu. Jadi ya, ada semester pertama atau ganjil dan semester genap. Gitu. Secara umumnya kita tentunya adalah per tahun. Ya. Saya tambahkan. Ya. Jadi di awal itu kami mengacu pada kalender akademik yang dikeluarkan oleh provinsi. Nah, kami kan masuk dalam wilayah provinsi Jawa Barat. Jadi kalender akademik provinsi Jawa Barat inilah sebagai landasan ya kami untuk penjadwalan. Setelah itu kami spesifik ke kalender akademik sekolah. Jadi kan masing-masing sekolah pasti akan beda. Ininya lahannya, dasarnya pasti sama. Mungkin Pak Bu untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal pengarahan dan pelaksanaan program di sekolah? Ya, untuk pengarahan dan pelaksanaan program sekolah, kita menjadwalkan di awal tahun. Biasanya kita ada rapat dinas. Rapat dinas itu adalah rentetan sebagai pelaksanaan program sekolah. Setiap kegiatan, menjelang kegiatan itu nanti rapat. Kemudian ditambah lagi ada briefing. Kalau rapat itu mungkin terencana ya, kalau briefing itu mendadak. Jadi tidak ada undangan. Kadang hanya pemberitahuan saja bahwa hari ini jam sekian briefing. Itu dikala ada hal-hal yang sangat penting untuk Bapak Kepala Sekolah menyampaikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana penerapan manajemen sekolah dalam hal kontrol dan evaluasi program di sekolah? Kalau dalam evaluasi ini kita kalau sebagai pegawai ya, kita kan memang setiap hari itu ada yang namanya KIMOP. Kalau di provinsi Jawa Barat itu ya, jadi absen. Absen itu memang pakai aplikasi. Aplikasi itu adalah untuk memastikan pegawai ASN itu hadir di sekolah. Itu salah satu sebagai apa namanya kontrol kepala sekolah untuk para pegawai. Kalau secara komprehensif, secara umum di akhir tahun itu tahun pelajaran sekaligus sebagai awal gitu. Jadi ya misalnya secara total gitu kan persentase
guru, kehadiran guru, kemudian prosentase. Tentu saja evaluasi itu juga berkenaan dengan siswa kan, kegiatan KBM gitu. Evaluasi tentang bagaimana kelulusan siswa, bagaimana hasil dari siswa, gitu, hasil dari pembelajaran siswa. Jadi ada kategorinya ya, ada evaluasi kontrol pegawai, ada evaluasi kontrol ya, apa namanya, siswa, dengan terus manajemen, tadi manajemen tadi ya, ada PKKS gitu kan. Ini adalah contoh dari RPPS SMA Negeri 20 Bekasi. Ini ada identitas sekolahnya, lembar penetapannya, lalu ada lembar validasi. Selanjutnya ada kata pengantar, lalu kita ke daftar isi. Untuk bab 1 ini ada pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang dan karakteristik sosial dan budaya SMA Negeri 20 Kota Bekasi, lalu ada visi misi serta tujuannya. Lalu untuk bab 2 ada pengorganisasian pembelajaran, yang pertama secara intrakurikuler, yaitu ada struktur kurikulum, ada capaian pembelajaran, lalu ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, lalu ada pengorganisasian secara ekstrakurikuler. Lalu untuk bab 3 yaitu ada rencana pembelajaran, yaitu ada alur tujuan pembelajaran, ada modul ajar, ada peraturan akademik, serta ada kalender pendidikan. Lalu ada bab 4 yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dizia Salsabila, di sini akan mewawancarai Bapak terkait pertanyaan tentang manajemen sekolah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana kepala sekolah menerapkan struktur organisasi sekolah baik dalam sistem sentralisasi maupun desentralisasi untuk memastikan efisiensi dan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah? Ya. Dalam aturan Pergub nomor 30 tahun 2022 itu secara jelas digambarkan bagaimana sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan di Dinas Provinsi Jawa Barat. Di pasal 15 itu ada yang namanya organisasi sekolah. Organisasi sekolah itu terdiri dari yaitu Bapak Kepala Sekolah sebagai organisasi sekolah ya. Kedua, Wakil Kepala Sekolah bidang akademik. Kedua, Wakil Kepala Sekolah bidang sarana prasarana. Lalu Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan dan Wakil Kepala Sekolah jabatan fungsional. Lalu untuk pertanyaan kedua, strategi yang digunakan untuk membangun budaya organisasi sekolah yang kuat, terutama dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan produktivitas guru. Kalau proses buat siswa itu banyak cara ya. Untuk siswa ya, selain apa ada namanya evaluasi rutin ya, apa namanya ulangan harian, semester dan sebagainya, itu kan bagaimana supaya apa namanya juga motivasi siswa untuk lebih apa namanya lebih semangat belajar. Kalau untuk pegawai tentunya sudah terbentuk masing-masing bahwa ya memang tugasnya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana kepala sekolah mendukung kolaborasi nih Pak antara berbagai pihak dalam organisasi sekolah seperti guru, staf, tata usaha, dan komite sekolah untuk mencapai visi dan misi sekolah? Ya tadi kan kita membentuk apa namanya satu kesepahaman ya, kita kan ada visi misi sekolah ya kan, dan disitulah dituangkan bagaimana kita apa berkolaborasi ya kan, terus sama-sama untuk bisa menghasilkan tuntutan ya, hasil yang maksimal itu. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.